إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم semua kita tahu bahwasanya ulumul hadith atau ilmu hadith ni suatu ilmu yang datang lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan pada kuliah yang lalu kita dah sebut dah secara dah sentuh juga masalah, beberapa masalah berkaitan dengan hadis, iaitu tajuk lepas apa, hadis sahih, faham salah tak? Dan kita sebut bahawa lepas Nabi wafat, ilmu dinakalkan daripada para sahabat, daripada Nabi, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian daripada para sahabat dinakalkan pula oleh tabi'in, dan berikutnya tabi'ut tabi'in, anak murid mereka, dan sehinggalah kepada kita pada hari ini. Dan bermula pada zaman awal lagi telah pun kita sebut bahawasanya para sahabat telah mengasaskan secara tidak langsung ilmu hadis itu sendiri apabila mereka memastikan hadis yang mereka nak terima itu mesti sahih, atau hadis yang mereka nak terima itu mesti ada mesti sampai yakin lah, maksudnya sampai ke tahap yakin. Sehingga kita dah beri contoh bahawasanya contoh seperti Abu Bakar radhiyallahu anh tentang masalah miras jaddah, dan juga Umar dan sebagainya. Jadi mereka bertanya tentang bertanya kepada sahabat yang lain, adakah mereka dengar daripada Nabi benda yang sama dan sebagainya. Jadi semua ni mengasaskan suatu ilmu yang berikutnya para ulama namakan ataupun sebutkan sebagai ulumul hadith ataupun mustalahul hadith. Tujuan untuk memelihara agama. Dan telah kita sebutkan juga sebelum ini, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan adh-dhikra al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami akan memeliharanya. Jadi Allah telah berjanji untuk memelihara al-Quran. Apabila Allah berjanji untuk memelihara al-Quran, maka secara automatik pula hadis juga sebenarnya terpelihara. Hadis juga sebenarnya terpelihara. Seperti Al-Quran, para Allah membangkitkan para huffaz yang menghafaz Al-Quran untuk tujuan penjagaan dan menjaga Al-Quran itu daripada diselewing dan hilang dan sebagainya. Maka begitu juga ilmu hadis, para huffaz yang dibangkitkan oleh Allah Taala untuk memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan secara umumnya hadis terbahagi kepada dua, iaitu suatu yang diterima, yang kedua bahagian yang tak diterima, dipanggil makbul, dan satu lagi bahagian mardud. Satu bahagian makbul yang diterima, dan satu bahagian yang mardud ditolak. Jadi hak tu pembahagian dari sudut kekuatan dan kelemahan. Dari sudut penerimaan atau dari sudut yang makbul, hadis-hadis yang diterima, maka kalau zaman sekarang ni pembahagiannya hadis, kita panggil hadis sahih dan hasan. Hadis sahih dan hasan. Adapun awal-awal, zaman awal, hanya kalau boleh kita kata dua saja, sahih, da'if. Sahih dengan da'if.
Hasan datang kemudian. Dan sehingga kita pada zaman sekarang sebenarnya bahagian hadis Hasan ni yang paling payah. Bahagian hadis Hasan ni yang susah sikit, yang payah. Sehingga nanti kita akan masuk, para ulama sendiri kadang-kadang confused. Para ulama sendiri kadang-kadang dia kata daif, kadang-kadang dia kata hasan. Kadang-kadang dia kata gini, kadang-kadang dia kata gini. Itu kesim yang kedua, ataupun antara sahih dengan daif itu hasan, dipanggil hasan. Jadi itu yang diterima, iaitu hadis sahih dengan hasan secara umum, salamatullah. Dan juga hadis yang bahagian kedua, mardud, yang ditolak, hadis daif, lemah dan adik-beradik dia, ataupun lemah dengan pembahagiannya. Dan kita panggil paling teruk sekali yang daif tu, maudu', palsu. Hak paling teruk sekali dalam kategori hadis lemah ialah hadis palsu, maudu'. Jadi hak ni dua pembahagian hadis dari sudut penerimaan dan penolakan. Jadi kalau secara detailnya pula, ada hasan lizatihi, ada sahih lizatihi, sahih li ghairihi, hasan lizatihi, hasan li ghairihi. Ha tu tak apalah, hak tu bagi hak yang hak belajar. Hak yang kita yang secara umum ni, orang awam ni yang nak kita tahu, jadi ada hadis itu ada dua bahagian, diterima dan ditolak. Jadi tidak semua hadis itu mesti sahih. Tak semua hadis itu mesti sahih. Ada bahagian yang daif yang tidak boleh terima ataupun yang tidak boleh berhujah dengannya. Jadi hak tu secara umum pembahagian hadis kepada sahih ataupun kepada diterima dan ditolak. Okey, berikutnya. Tajuknya apa? Tajuknya hadis macam Ustaz Yunus ni. Apa tajuknya? Hadis ini. Ustazmu kata lemah, ustazku kata sahih. Ustazmu kata lemah, ustazku kata sahih. Apa dia hadis sahih? Jadi hadis sahih, apa dia hadis sahih? Sahih, kalau kita bahasa Melayu, sihat. Nah, sahih tu sihat. Hadis tu sihat. Hadis sahih ada lima syarat. Hadis sahih ada lima syarat. Kalau dari sudut istilahnya sendiri, huwa mattasala sanaduhu binaqlin adli tamud dhabti an mithlihi ila akhiri ila muntaha min ghairi syuzuzin wala illah. Mattasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Mattasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Binaqli adil, binaqlil adli, dengan dinakalkan oleh adil, orang yang adil, orang yang rawi yang adil, al-adl. Tamud dhabt, sempurna dhabitnya. Dhabit ni kita boleh terjemah hafalan lah, dhabit. Sempurna dhabitnya, an mithlihi min awwali sanadi ila akhir. Maksudnya rawi daripada lepas daripada Nabi tu, sahabat, tabi'in, sehinggalah habis sanad tu, mesti rawi yang dhabit. Semua dhabit, semua yang tamud dhabt, dia punya kedhabitannya tu sempurna, tamud dhabt. An mislihi min awwali sanadi ila akhirihi min ghairi syuzuzin wala illatin, tanpa syuzuz ataupun syaz dan tanpa illah. Tanpa syuzuz, syaz dan tanpa illah. Syaz bahasanya pelik. Syaz itu bahasanya, maksudnya pelik. Illah, cacat. Illah, cacat. Jadi itu ta'rif hadis sahih. Hak tu ta'rif hadis sahih secara umumnya. Jadi daripada ta'rif itu ada lima syarat lah. Sanad sambung, rawi adil, tamud dhabt, hafalannya, dhabitnya bagus, sempurna, tidak syaz dan tidak illah. Tidak ada syaz, tidak ada illah. Boleh ya? Setakat ni? Okey, sanad bersambung. Maksudnya, daripada sahabat Nabi yang ambil hadis daripada Nabi, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sampailah kepada orang yang meriwayatkan hadis itu, sanadnya bersambung. Bersambung maksudnya, orang A jumpa dengan guru dia, B.
Hak B jumpa dengan guru dia C. Hak C dengan D. Maksudnya sambung. Kalau putus A daripada B dan C, tiba-tiba B hilang, B tak ada, maka A dan C, maka B hilang, maka sanad ni putus. Maka bila sanad putus, hadis itu menjadi daif. Bila sanad putus, hadis itu jadi daif. Kalau dia bersambung, maka hadis itu sahih. Satu, syarat pertama. Kadang-kadang boleh putus satu rawi, kadang-kadang boleh putus dua rawi, kadang-kadang boleh putus tiga rawi, kadang-kadang putus dua berturutan, kadang-kadang putus tiga berturutan. Hak tu semua masuk dalam kategori putus. Jadi bila putus, maka hadisnya jadi lemah. Seperti hadis-hadis yang orang sebut tak ada sanad lah. Kata Nabi. Jadi siapa yang riwayat? Entahlah. Tak tahu siapa yang riwayat. Maka tak boleh lah. Jadi daripada Imam Al-Bukhari sampai Nabi, maka dia punya sanad tu sambung. Sanad dia sambung. Ada antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi hanya tiga rawi saja. Jadi kalau putus satu, maka jadi daif. Sebab tu dalam Sahih Bukhari ada dipanggil muallak. Hadis muallak. Hadis muallak ni hadis yang terputus sanadnya belah awal kita panggil. Kata Al-Bukhari, kata Ali. Masa bila Imam Bukhari jumpa Ali? Jadi hak ni putus. Dalam Bukhari dia kata qala Ali, qala Hasan. Imam Bukhari sebut. Hadis namanya muallak. Yang dikatakan nama hadis Bukhari itu yang hadis Bukhari kata, yang Al-Bukhari kata haddasana, telah menceritakan kepada kami. Hak tu hadis Bukhari. Yang ada sanad tu hadis Bukhari. Adapun yang apa nama muallak, yang Imam Bukhari kadang-kadang bubuh di permulaan sebelum baca hadis. Sebelum hadis dia tu dia kata qala Al-Hasan bla 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 bla. Hak tu hadis tu putus. Hak tu tak dikira hadis Bukhari ya. Hak tu tidak dikira hadis Bukhari. Yang dipanggil hadis Bukhari itu yang Imam Al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad. Haddasana. Hak tu. Hak tu namanya hadis Bukhari. Jadi itu syarat pertama. Dua. Rawi adil. Apa dia maksud adil secara umum? Adil. Disebut tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Tak buat dosa besar dan tak berterusan melakukan dosa kecil. Maka dia adil. Dia adil. Di samping itu, dilihat juga perkara yang boleh merosakkan maruah. Maka keadilan rawi dilihat dari sudut pertama, hak yang tak buat dosa tadi tu dan tak berterusan dosa kecil, dan dia tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh mencemar maruah dia. Dia tak buat sesuatu perkara yang boleh mencemar maruah dia. Maka antara adalatul rawi, yang dikatakan rawi adil itu, antara yang dikatakan rawi adil itu ialah pertama Islam. Jadi kalau rawi itu bukan orang Islam, maka tak boleh diambil riwayatnya. Satu. Dua, bulugh mesti baligh. Hal itu pun ada perbincangan lah, tapi kita ringkas. Al-bulugh baligh, maksudnya cukup umur. Kalau rawi itu tak cukup umur, dia meriwayatkan sesuatu, maka ada problem sikit dari sudut adalah dia. Lain, al-aqal. Ada berakal lah, berakal. Kalau tak berakal, tak boleh jadi rawi lah. Kan? Kemudian selamatuhu min asbabil fisq, selamat daripada sebab-sebab fasik, selamat daripada ciri-ciri ataupun fasik. Maka dia tidak fasik. Orang fasik maka ada problem dari sudut adalah dia, keadilan dia ada problem kalau dia fasik. Jadi fasik ni kalau dia buat dosa dan sebagainya, maka itu fasik. Kemudian salamatuhu min khawarimil muru'ah, selamat dia daripada perkara yang boleh mencemar maruah. Apa dia perkara boleh mencemar maruah? Hak ni pun tengoklah kepada zaman demi zaman lah. Perkara mencemar maruah contohnya, dia pergi kencing tepi jalan. Dia dah mengajar ni, lepas mengajar baca hadis semua, tiba-tiba dia pergi kencing tepi jalan. Ustaz ngajar ni tadi ni, Allah, memang tak datanglah kelas aku, memang tak datanglah kelas dia minggu depan.
mencemar maruah. Ataupun dia pergi pula tanda awam, dia kencing berdiri depan orang. Contohlah, contoh. Ataupun zaman dulu tak tutup kepala, ustaz tak pakai kepiah mai mengajar, ataupun baca hadis tak pakai kepiah, maka mencemar maruah. Tapi hak ni kita kata ikut zaman lah. Kalau zaman dulu tak bubuh ni, ada problem lah. Rawi minum dekat kedai kopi. Tapi zaman sekarang ustaz minum kedai kopi, okay, no problem. Tapi zaman dulu kalau rawi minum kedai kopi, tak diambil riwayatnya. Sehingga yang sebagainya tersyedid, agak keras, menipu binatang lah. Miau miau, kucing datang, baik, tak ada apa. Binatang pun ditipunya. Jadi ini semua mencemar maruah. Itu adalah, itu adalah rawi adil. Tamud dhabt, yang ketiga, kedhabitannya. Kedhabitannya dhabit, dhabtur rawi. Kita kata tadi sama ada dhabtus sadar, ingatan dia kukuh. Dan juga dhabtu kitab, kitab yang dia tulis hadis Nabi tu boleh dipercayai. Itu dhabit. Jadi kalau dhabit, rawi yang apa otaknya tu sangat apa orang kata, kira dari sudut hafalan ke okey lah, 100% mantap. Jadi hak ni rawi-rawi, hadis sahih. Kemudian kita kata syaz, secara umum. Selamat daripada syaz. Hadis syaz ialah hadis yang seorang rawi siqah meriwayatkan suatu hadis yang bercanggah dengan riwayat rawi siqah yang lain. Seorang rawi yang dipercayai, siqah tu dipercayai, meriwayatkan satu hadis yang bercanggah dengan rawi lain yang lebih siqah daripada dia. Assalamualaikum. Salam. Boleh lah. Eh, kalau tak faham tanya lah term. Kadang-kadang saya syok sendiri sebut term, tak faham pun. Jadi siqah dipercayai. Katalah dia, guru tu ada 5 orang anak murid. Ada 5 orang anak murid. 5-5 meriwayatkan hadis sama. Tiba-tiba yang terakhir tu, rawi yang satu salah satu anak murid dia ada penambahan dari sudut riwayat. Ada penambahan daripada kawan-kawan yang lain. Maka dia punya riwayat yang ada penambahan itu dilihat. Kalau sekiranya bercanggah dengan 4 lagi anak murid yang lain, maka riwayatnya itu jadi syaz. Riwayatnya jadi lemah, dhaif. Walaupun dia rawi siqah. Walaupun dia rawi siqah, dia dipercayai, tapi satu hadis dia bercanggah dengan kawan-kawan dia yang ambil daripada guru yang sama. Boleh jadi lemah. Hak tu datang seperti contoh masalah masalah gerak jari. Maka sebahagian mendhaifkan disebabkan syaz. Kerana rawi-rawi yang lain hanya mengisyaratkan saja. Tiba-tiba ada satu rawi dah ambil daripada orang yang sama, tiba-tiba wa kana yuharrikuha wa yad'u biha. Maka dia menggerak-gerakkan jari. Maka sebahagian para ulama mendhaifkan riwayat tu disebabkan syaz. Contohnya. Tapi kalau sekiranya syaz ini nak tentukan dia syaz ke tak, kalau dia nampak percanggahan yang nyata. Kalau riwayat dia tu bercanggah dengan hak yang 4 tu jelas bercanggah, barulah dia jadi syaz. Kalau boleh digabungkan, nampak dia tak bercanggah sebenarnya. Dia tak bercanggah, dia ada sikit tambahan maklumat, dia tak bercanggah pun, maka hak tu datang pula istilah ziyadatu siqah, tambah kesikohan lagi. Hak tu ilmu hadis lah. Jadi situ berlaku khilaf kat situ. Yang keempat, yang kelima, illah, cacat tadi, kecacatan yang nyata. Al-illah, cacat dalam hadis ni ada cacat yang jelas, ada cacat yang tak jelas. Ada cacat yang jelas, ada cacat yang tak jelas. Cacat yang jelas boleh diketahui oleh semua orang, baca sikit dah tahu dah hadis ni dhaif. Sebab ada problem sikit dia punya apa pula. Ada kecacatan yang tak boleh didetect melainkan orang ataupun melainkan ulama yang muhakkik, melainkan ulama yang Allah bagi dia kelebihan ilmu sikit, yang tak ada pada ulama lain.
Jadi kadang-kadang ada yang dilihat oleh orang lain sama saja. Ini semua masalah. Semua tak ada masalah. Nampak okey, no problem. Tiba-tiba pada dia ada cacat. Kawan ni dengan kawan ni ada problem sebenarnya. Hak ni kecacatan tersembunyi yang menyebabkan perbezaan kadang-kadang hukum kepada hadis. Jadi hak ni secara umum hadis sahih, lima syarat tadi tu, sanad sambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak syas, tidak ada cacat yang jelas. Hak ni hadis sahih. Hasan. Hadis hasan sama dengan syarat-syarat yang sahih, cuma rawi dia dhabitnya kurang. Rawinya, salah satu masalah dia, dhabitnya kurang daripada rawi yang tamu dhabt. Maka ada kelemahan sikit dari sudut hafalan dia. Maka hadirnya boleh jadi hasan. Kategori yang ditolak, dhaif. Apa sahaja yang tidak memenuhi syarat lima tadi tu, jadi dhaif belaka. Semua yang tidak menepati syarat lima tadi tu, maka dia jadi hadis dhaif. Okey, setakat ni, faham? Kan? Boleh? Dia ada rawi yang lupa dengan rawi yang ni kuat. Kalau pecah kan? Dia ada rawi kemah. Baik. Nanti lo, yang awal tadi apa? Okey. Yang sahih tadi okey dah? Hak tu sahih. Boleh ulang pasal hasan dia. Okay, hasan pada umumnya sama saja syaratnya, melainkan yang dhabit tu. Syarat ketiga tadi, sanad sambung, rawi adil, tam dhabt. Dhabt, kedhabitan, kehafalannya tu, hafalannya tu agak kurang sikit daripada rawi hadis sahih. Tam dhabt. Jadi hak tu jadi taraf hadisnya hasan, dia turun sikit. Orang berlainan lah, dia takkan jadi orang yang bersamaan. Maksudnya? Pasal hafalan ni tak berapa bagus yang lagi satu yang sahih tadi. Orang berlainan, of course. Orang berlainan. Ataupun bila dia dah sampai satu jangka masa hayat dia boleh jadi. Bahkan boleh jadi ta'if pula. Mula-mula pada awal umurnya sahih, siqah. Tapi bila dah tua dia nyanyuk, maka hadis yang diambil sebelum dia nyanyuk sahih, hadis yang diambil lepas dia nyanyuk dhaif. Ataupun buku dia terbakar. Buku yang diiktimad kepada periwayatan dia tu terbakar. Maka sebelum orang yang mengambil hadis sebelum buku dia terbakar sahih, lepas buku dia terbakar hadis dhaif. Jadi hak ni semua ulama detect belaka. Hak ni semua ulama detect belaka. Okey, hadis yang ditolak kita panggil dhaif tadi tu. Maka dhaif kerana syarat lima tadi tak terpenuhi. Maka sama ada sanad dia putus. Putus di depan, putus di belakang, putus di tengah, putus dua berturut-turut. Itu semua ada nama dia tu. Dia ada muallaq, dia ada munqati', dia ada muallaq, munqati', mu'dal. Hak ni semua tak payah tahulah, pening kepala dah. Tapi semua tu ada makna dia. Putus depan, putus belakang, putus tengah. Putus terpisah, putus berturutan. Semua dia ada nama khas tu. Semua dia ada nama khas. Masalah tentang kita bagi dua, senang tak? Sebab lemah, sebab ditolak itu bagi dua. Satu, sanad dia saktun minal isnad, sanad putus. Yang kedua, ta'nu firrawi, kritikan kepada rawi. Hadis dhaif bagi dua. Satu, saktun minal isnad, sanad putus. Yang bahagian kedua, kritikan pada rawi. Ta'nu firrawi. Jadi kita dah sebut tadi, contoh yang putus sanad ialah mu'allak, mursal, mu'dal, munqati'. Ini tak payah tahu, nanti pening. Itu contoh-contoh yang kita bagi tahu tadi. Putus depan, putus belakang, putus berapa orang, putus tiga, putus empat, putus dua. Semua ada nama. Kemudian bahagian kedua,
Ta'nu fir rawi, kritikan pada rawi. Contoh rawi dalam masalah adalahnya bohong, kezab, maka hadisnya jadi maudhu', palsu. Kalau dalam rawi itu tuhmatul kadhib bil kadhib, orang yang dituduh bohong. Orang yang tadi bohong, yang kedua dituduh bohong. Kemudian fasik, rawi fasik, kemudian rawi yang tak dikenali, jahalah, majhul, dan kemudian rawi bid'ah. Rawi bid'ah. Jadi hak ni semua cercaan kepada keadilan dia tu. Orang kata integriti lah, adalah dia tu. Adalah tu integriti dia. Jadi dia ni rawi yang bohong, maka tak boleh pakai. Muttahambil kirib, tak boleh pakai. Majhul, tak dikenali. Siapa riwayat, entah. Tak kenali, ulama' tak kenal siapa dia ni. Ataupun bid'ah, dia buat bid'ah atau menyeru kepada bid'ah. Jadi hal ni semua tentang masalah adalah. Masalah kepada dhabat, apalan seperti kasratul ghalat, banyak melakukan kesalahan. Kasratul ghalat, banyak melakukan kesalahan. Kasratul ghaflah, banyak cuai, banyak cuai. Al-waham, syak, waham. Apa? Ha? Melayunya? Ha? Syak lah lebih kurang, waham kan? Syak, ada, ada prasangka. Prasangka. So, al-hafaz, buruk hafalan. Su'ul hifzi, buruk hafalan. Mukhalafatus siqat, bercanggah dengan siqah. Bercanggah dengan siqah. Ha, jadi hak tu pun ada nama-nama dia. Ada mudrash, ada maklub, ada mazid fi muttasil isnad, ada muttarib, ada musahhaf, bla bla bla. Hak tu tak payah tahu. Jadi ha, itu secara umum. Maka kalaulah ada rawi-rawi yang kita sebutkan tadi tu, maka dia jadi salam rawi yang ataupun hadis tu lemah, bohong, muttaham bil kadhib dan sebagainya. Ya, Imam Bukhari dia ada ambil rawi Syiah kan. Ha. Jadi, hak ni semua ahli bidah ni kena tengok. Ahli bidah ni kalau dia menyeru kepada bidahnya, maka tak diambil riwayat. Kalau dia bidah tu hanya dia saja, duk seorang dia je bidah tu, maka riwayatnya mungkin boleh diterima. Hal tu diambil. Tapi kadang-kadang ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, maka tak diambil. Dah, ini secara umum. Okey? Faham lah? Jadi, kita nak apa? Kita nak tahu kenapa ulama' kata hadis tu lemah. Ha, kerana hak yang tadi itulah. Kenapa ulama' kata hadis tu sahih? Sebab hak yang syarat lima. Jadi ringkasnya, kalau ustaz tu kadang hadis ni lemah, maksudnya problem dia bersekitar putus sanad, rawi tak betul, rawi ada problem dari sudut integriti, rawi tak kuat ingatan, rawi bercanggah riwayat dengan yang lebih sahih dan sebagainya. Semua ni lah. Tentang masalah usul at-tashih wa at-tadhif. Sekarang masalah pensahihan suatu hadis dan pendhaifan suatu hadis. Hak ni semua kita sebut secara umum je lah tak? Nanti pening kepala tak? Jadi pensahihan dan pentadhaifan sesuatu hadis itu ijtihad. Pensahihan sesuatu hadis dan pendhaifan sesuatu hadis, dia masalah ijtihad. Qa'imun alal bahsi wal nazar. Ijtihad, maka para ulama' kena buat kajian dan penelitian. Kajian dan penelitian. Wal istiqsa' aqwalul a'immah, dan buat kajian kata-kata para a'immah, para ulama', para a'immah, para ulama'. Wat tawfiqu bainal muta'aridu minha, dan menggabungkan dan nak bagi kalau yang ada bercanggah, cuba untuk diserasikan. Kemudian at-tarjihu ar-rajih, nak mentarjihkan, nak mana yang nak lebih tepat. Ini semua kerja-kerja ni lah. Wa ma'rifatul mutaba'at wa syawahid, dan nak mengenali mutaba'at wa syawahid. Mutaba'at wa syawahid ni pula hadis-hadis lain yang boleh jadi sokongan. Hadis-hadis lain yang boleh jadi sokongan. Yang mutaba'at wa syawahid ni, kalau satu hadis itu ada dua orang rawi yang meriwayatkan hadis itu,
Maka hadis ni menjadi syawahid kepada hadis ni, hadis ni menjadi syawahid kepada hadis tu. Syawahid maksudnya saksi lah. Maka hadis sokongan kepada hadis ni. Mutaba'at, hadis ni pun mengikut hadis ni. Hak tu pun kena tengok. وَنَّذَرُوا فِي الْعِلَلِ, dan tengok kepada kecacatan hadis tu. Jadi hak ni semua kerja ijtihad. وَمِسْلُ هَذَا يَجِبُ أَيَكُنَا مَنْ يَتَصَدَّ لَهُ عَلَى جَانِبِ مِنَ الْعِلِمِ. Maka kerja ni tak dibuat oleh orang awam lah. Kerja ni dibuat oleh para ulama. وَالْمَعْرِفَةِ, yang ada ilmu. وَالْتِلَعُ عَلَى أَنْوَاءِ مِنَ الْعُلُومِ, dan dia tu terdedah dengan banyak apa ilmu-ilmu. Seperti ilmu كَقَوَائِدِ الْجَرْهِ وَالْتَعْدِيلِ, kawaid, kaedah-kaedah jarah dan ta'dil. Dalam ilmu hadis ni dia ada satu ilmu namanya al-jarhu wa ta'dil. Al-jarah mengkritik, al-ta'dil mengadili. Boleh? Jarah mencederakan rawi lah. Rawi ni bohong, rawi ni lemah ingatan, rawi ni merepek, rawi ni ha macam mana? Ta'dil, rawi ni siqah. Boleh pakai apa, banyaklah istilah tu. Kemudian ma'rifatu ahwalur ruwat, mengenali hal keadaan rawi, mengenali hal keadaan rawi. Rawi ni macam mana, siapa dia ni, mati bila, masuk Mekah bila, masuk Syam bila, keluar Syam bila, dia ni jumpa tak dengan dia ni, dia ni jumpa tak dengan dia ni, tak, dia ni masuk Syam, dia ni dah mati dah, habis macam mana dia ambil hadir daripada kau ni. Oh, itulah semua hal-hal keadaan rawi tu. Maka mesti dia tahu. Wal istilahatil muhaddisin wa alfadhihim wa masalikuhu fil hukmi ala ruwat wal ahadith. Dan dia kena tahu mustalah-mustalah, istilah-istilah yang para ulama jarah wa ta'dil guna. Seperti siqah. Apa maksud siqah? Dipercayai. Hak tu pun lain imam, lain maksud. Siqah kawan ni boleh jadi dia tak ni juga. Siqah lain, la ba'sa bihi, tak mengapa. Apa maksud tak mengapa? La ba'sa bihi, laisa fi ba'sun. Hak ni semua istilah-istilah ni dia kena tahu. Kalau dia kata mungkar, apa maksud dia? Kalau dia kata bakh, apa maksud dia? Abu Hatim kata yuktab hadithuhu, hadisnya ditulis. Daif, yuktab hadithuhu, daif, tapi hadisnya ditulis. Apa maksud dia hadis ditulis? Dan lemah, hadisnya ditulis. Jadi semua istilah ni dia kena tahu. Bukan maksud yuktab hadithuhu, boleh pakai, tak bermaksud boleh ditulis. Tak, bukan bermaksud boleh pakai hadis tu. Hadis tu tak jadi hujah pada dia maksudnya. Jadi semua istilah ni dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, sekejap lagi dia kata layinul hadith. Hadis layin, layin ni lembut. Layin ni lembut, maksudnya lemah. Layin, macam-macam, istilah sangat banyak. Dan kadang-kadang bercanggah antara istilah ni, kawan ni guna lain maksud dia, kawan ni guna lain maksud dia. Abu Hatim, sehingga para ulama buat kajian, isyarat dia pun jadi jarah ta'dil juga. Apa pandanganmu tentang rawi ni? Macam itulah, bolehlah. Apa maksud ni? Dia tunjuk tangan, dia terbalikkan tangan dia. Bolehlah. Macam tu kalau kita, bolehlah. Ada maksud dia tu. Kalau dia angguk. Kadang-kadang, tak lah. Kan? Hak tu pun kena tengok, ada orang, ya, tak kan. Jadi semua tu semua dia kena tahu. Jadi lain ulama kadang-kadang lain dia punya apa nama, dia punya terms dan dia punya lafaz tu. Ilmu bituruki takhrij, kena ada ilmu dengan ilmu takhrij hadis. Takhrij, pernah dengar kan perkataan tu? Takhrij. Bila kita kata takhrij hadis, maksudnya hadis itu kita nak cari mana sumbernya. Maka contoh ada buku hadis, dia sebut satu hadis, bawah nota kaki tu riwayat Bukhari dalam bab sekian dan sekian, riwayat Muslim dalam bab sekian, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, itu takhrij.
Maksudnya hadis yang disebutkan itu boleh diambil daripada sumbernya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Hadis tu dikatakan rawahu Tabrani fi bla 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 bla. Ah, itu maksudnya takhrij. Hak tu maksudnya takhrij. Takhrij mengeluarkan hadis tu daripada mana sumbernya. Nah, jadi ilmu takhrij ni kena mengaji jugalah. Masalah sebahagian penulis-penulis buku ni kadang-kadang dia tak mengaji ilmu ni. Maka dia tulis dalam buku dia hadis riwayat Al-Bazzar. Cukup? Tak cukup. Tak cukup. Dia kena hadis Al-Bazzar sahih ke tak? Dia kena beritahu lah. Hak tu takhrij yang sempurna. Kalau hanya sekadar takhrij, dia kata ada dalam Mu'jam Awsat, ada dalam Al-Bazzar, ada dalam Al-Tabrani. Hak tu takhrij tak lengkap. Takhrij tak lengkap. Bagi takhrij yang tak lengkap, takhrij yang lengkap, dia mesti sebut sekali hukum hadis tu. Mesti sebut sekali hukum kepada hadis. Jadi bila kita duk sebut ada penulis-penulis yang tak bertanggungjawab dekat Malaysia ni, yang menulis dalam buku mereka nak mengisbatkan sesuatu hadis, maka dia tak sebut dalam takhrijnya tu sahih ke tak dan sebagainya. Hak ni jenayah ilmiah boleh berlaku. Seperti ada mamak ni dia keliru lah. Tapi hak ni orang keliru lain. Bila kita kata hadis apa nama man salla alayya fi yawmin alf marrah, siapa yang salawat ke atasku dalam satu hari 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu min al jannah, dia tak akan mati sampai dia akan melihat, dia tak akan mati sebelum dia melihat tempatnya di syurga. Mai kawan ni pun mesej kat saya lah, ustaz kalau setakat tengok Google, ustaz beli buku ni dulu. Amboi. Kalau setakat tengok Google, ustaz beli buku yang saya tunjuk ni dulu. Hak ni semua jahil belaka. Tengok dia punya nota kaki dia. Takhrijnya apa? Rawahu Abu Hafsin Ibn Shahin kabar fit targhib lil munziri. Habis. Ustaz, apa hukum dia? Hadis tu sahih ke tak? Ha, ni ada dalam kitab, ni ada dalam kitab. Tak mengaji hadis tu. Ada dalam kitab dia. Benda dalam kitab ni benda lucah, benda dalam kitab. Kalau nak kira dalam kitab lah kan, dan benda lucah pun dalam kitab. Jadi bukan semua benda dalam kitab mesti sahih. Mesti dia beritahu sahih ke tak dan sebagainya. Bukan saja ada je nakalan, kira bukir lah. Hadis ummati, ummati, ummati disebut oleh sekian-sekian dalam kitab sekian dan sekian. Jadi hak ni tak betul. Dia mana takhrijnya? Takhrij kan, innallaha mawjudun bila makan, kata Ali. Siapa kata? Ali kata, mana sanad kan? Mana sumber? Ah, itu takhrij, itu ilmu takhrij penting. Ilmu takhrij penting. Mai pula mai satu orang tak faham pula Bukhari pula. Rawahul Bukhari. Pustok. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tu apa dia? Hadis tu cium kaki Nabi. Bukan cium kaki Nabi, apa nama? Ha? Sahabat kan? Sahabat cium kaki Ali. Saya tak ingat lah. Riwayat Al-Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad, bukan dalam sahih. Tapi kalau kita tak mengaji takhrij rawah Al-Bukhari, maka orang akan faham hadis sahih Bukhari lah. Sedangkan hadis tu kan sahih Bukhari. Hak ni penting ilmu takhrij. Dalam paper, berapa banyak penulis-penulis tulis dalam paper artikel hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Haram, ada, tak ada pun hadis tu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim, tapi hadis tu tak ada dalam Bukhari Muslim. Ha. Ha, tipu, memang tipu, tipu belaka. Jangan. Kena check. Ha, ni ilmu takhrij. Ha, jadi orang nak menceburi bidang ni kena tahu lah bagaimana cara takhrij hadis. Berikutnya, wa dirasatul asanid, mesti ada pengajian sanad. Sanad asanid. Orang zaman sekarang duk sibuk kumpul sanad. Orang zaman sekarang sibuk kumpul sanad. Tak ada kerja. Sanak tu, sanak ni, nak bagi sanak, oh bagi sanak, oh bagi sanak, bagi sanak. Harap, faham pun hidup. Bagi sanak, bagi sanak, bagi sanak, sebab kubur, gila. Kemudian, wa kaifiyatun nadharu fil ilali, dan bagaimana melihat kepada kecacatan hadis, al-ilal. Kemudian, al-imam bi usul al-fiqah, mesti ada ilmu dengan usul fiqah juga. Sebab nak tarjih
nak mentarjihkan mana yang sahih, mana yang tak, kena ilmu usul fiqah juga. Jadi hak ni kita kata pensahihan dan pendaifan hadis ni ilmu ijtihad. Dan bila kita kata ijtihad, siapa yang boleh ijtihad? Ahli ijtihad. Ulama lah ahli ijtihad. Kemudian wa minal umuri allati tujibu al-im'an wa at-tahaddi fi ahwal ar-ruwat wa adam al-musara'ati ila at-tashih hadith wa aw tahsinih aw tad'ifih ma yali. Dan kadang-kadang hadis itu kita jangan cepat sangat menghukum sahih ataupun dhaif. Kerana kadang-kadang kalau kita tengok keadaan rawi tu, kadang-kadang ulama ni kata siqah, tiba-tiba dalam bab sekian-sekian dia tak diterima. Dia hanya siqah dalam bab maghazi saja. Dia hanya siqah dalam bab peperangan je. Lain daripada bab peperangan, dia tu tak dipakai. Sebab tu pun kena tahu. Kadang-kadang qad yuhtaju birrawi fi jadibi min jawanibil ilm. Seperti contoh maghazi wal qiraat, contoh kata Ibn Ma'in kepada Ziyad ibn Abdullah al-Bakai, la ba'sa bihi fi al-maghazi. Dia ni dalam maghazi okey. Wa amma fi ghairihi fala. Adapun bab lain jangan. Bab lain jangan. Jadi hak tu satu rawi kan. Kan pening juga ilmu ni, susah. Wa rubbama wasafu ar-rawi bi annahu siqah lakinnahu yursal aw arsala an fulan. Dan kadang-kadang rawi tu siqah tapi dia ni buat mursal. Arsala min fulan wa fulan. Maka riwayatnya daripada ni sahih tapi riwayatnya daripada sini mursal. Rawi ini lemah, terutamanya periwayatan daripada fulan bin fulan. Rawi ni diterima tapi kalau daripada fulan tak diterima. Oh, kan pening kepala tu. Rawi mudallis. Mudallis, rawi yang selalu kadang-kadang dalam hadisnya dia menggelapkan guru. Menggelapkan rawi atas, mudallis. Dia ada dua orang contoh belajar daripada satu guru. Tiba-tiba hari itu dia absent. Kawan dia absent kelas. Maka kawan dia dapat satu hadis. Maka bila esoknya datang, semalam kau tak datang, rugi. Tok Syekh kita bagi aku hadis. Maka, share lah bagi kat aku pula, riwayat kat aku pula. Maka dia pun riwayatkan daripada kawan dia. Tapi bila diriwayat daripada orang lain, kawan tu digelapkan. An syaikhi, daripada syekh aku. Takkan nak bubuh kawan apa, standard. Jadi aku ambil hadis ni daripada guru aku. Memang betul guru dia, memang betul. Tapi pada hari tu dia absent. Maka digelapkan kawan dia tu. Patutnya dia kena jujur. Dia kena daripada kawan dia, daripada gurunya. Ini mudallis. Maka rawi yang mudallis, kalau dia sebut an, ada problem. Nanti dulu tengok check. Kalau dia sebut an, daripada. Kalau dia sebut hadasani, baru boleh pakai. Macam-macam. Hak ni semua. Sebab tu tak boleh nak cepat sangat menghukum sahih, tak boleh nak cepat sangat hukum dhaif. Sebab dia ijtihad. Hak ni semua ulama punya kerja. Kemudian al-farqu bainal hasan wa dhaif. Dalam bab ni pula, hasan dengan dhaif pun kadang-kadang confuse juga. Macam kita sebutkan tadi. Antara benda yang penting dan benda yang susah dalam ilmu hadis ni, hadis hasan. Kerana dia tidak ada satu kaedah. Dia tidak ada suatu kaedah yang tetap. Hadis ni hasan ke tak? Maka kadang-kadang ulama' ni kata hadis ni hasan. Tempat lain dia kata hadis ni dhaif. Tempat lain dia kata sahih. Tapi kadang-kadang dia kata dengan menggunakan hadisun hasan insya-Allah. Hadis hasan insya-Allah. Dia pun agak confused. Dia kata hadis muhtabal litahsin. Hadis bolehlah untuk ditahsinkan. Bolehlah nak dihasankan. Ha, ni semua sebab ulama' pun agak confused, susah sikit ilmu ni. Antara nak bagi hasan ke ba'i dan sebagainya. Qala al-Zahabi, kata Imam al-Zahabi, la tatma'u bi anna lil hasani qa'idatun tandariju kullil ahadith al-hasan fiha. Tak ada suatu kaedah dalam hadis hasan ni. Jadi kadang-kadang ulama' ni kata gini, kadang-kadang ulama' ni kata gini. Kata Syekh Al-Albani, innahu mimma yanbaghi dhikruhu bihadhil munasabah. Yang benda yang aku nak beritahu, dia kata dia, innal hadith, annal hadith hasan li ghairih, wa kadhal hasanu li dhatih.
hadis hasan li ghairihi, hasan li zatih, min adaqi ulumil hadis, antara ilmu yang agak adak, dalam, mendalam, ilmu yang agak apa Melayu dah, adak ni faham lah kan, ulumul hadis. Wa as'abiha, dan paling susah, wa as'abiha, fala yatamakkanu min at-tawfiq bainaha au tarjih, kadang-kadang susah nak ditaufikkan, nak disatukan, kadang-kadang susah nak di apa nama tarjihkan. Qawlu 'ala al-aqwalil ukhra illa man kana 'ala ilmin, melainkan orang itu ada ilmu bi usulil hadis, ada ilmu dengan usul hadis, wa qawaid, dan juga kaedah-kaedahnya, wa ma'rifatu qawiyati bi ilmi al-jarh wa ta'dil, dan dia mempunyai ilmu yang kuat dalam jarh wa ta'dil, wa marasa dhalika amaliyan muddatan tawilah, dan dia itu kerjanya dengan hadis lama, maksudnya berkecimpung dalam bidang hadis itu dah lama dah, lama bertahun-tahun, min az-zaman mustafidan min kutubit takhrijat wa naqd al-a'immat an-nuqat wa 'arifan bil mutashaddidin minhum, dan mereka kena tahu ulama-ulama yang dikategorikan dalam mutasyaddid, ulama-ulama yang agak keras dalam jarh wa ta'dil, dan dia kena tahu ulama-ulama yang mutasahil, ulama-ulama yang agak ringan dalam menghukum hadis, dan dia kena tahu antara ulama yang wasat, ulama yang pertengahan. Maka antara ilmu ni kita nak tahu lafaz hadis itu daripada siapa? Abu Hatim. Abu Hatim kata siqah. Apa maksud dia? Kalau Abu Hatim kata daif, Abu Hatim ni kategori mutasyaddidun, ulama mutasyaddid, agak keras dalam menghukum hadis. Maka kalau dia menjarahkan sesuatu orang tu, nanti dulu, kena tengok hak lain. Tapi kalau hak depa ni yang keras dalam menghukum hadis ni, dia kata siqah. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang keras menghukum hadis ni, dia kata rawi ni siqah. Maksudnya memang kena pakai lah, kena pakai lah, sebab ini orang yang paling susah ni menghukum hadis sahih, dan dia hukumkan kawan tu sahih, siqah. Maka mesti kita berpegang dengan dia lah. Tapi kalau dia kata daif, nanti dulu, sebab dia ni keras, nanti dulu, tengok ulama-ulama yang lain pula. Jadi Abu Hatim, antaranya Syu'bah, Abu Zakaria, Yahya bin Ma'in, An-Nasai, Abu Hatim disebut tadi, Yahya bin Ma'in. Jadi itu antara ulama-ulama yang mutasyadidun, ulama-ulama yang agak keras dalam menghukum hadis. Ulama yang mutasahil antaranya At-Tirmizi, Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, Abu Bakar Al-Baihaqi, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah. Maka ini ulama-ulama kategori mutasahil. Hak yang mutasahil pula, kalau dia mensiqahkan rawi, nanti dulu. Nanti dulu. Kalau dia kata siqah, nanti dulu, cek yang lain pula, sebab dia ni mutasahil. Tapi kalau mutasahil kata dia daif, daif lah, hak dia paling ringan. Maka kalau orang yang paling ringan kata dia ni tak boleh pakai, pegang dengan kata-kata dia, sebab dia bukan mutasyadidun. Dan yang pertengahan, Al-Imam Al-Bukhari, apa nama, Asyuti, Muslim, sebahagian ulama memasukkan dia dalam mutasahil, sebahagian, tapi sebahagian memasukkan dalam mutawasit, dia pertengahan. Ahmad bin Hanbal, Ibn Adi, Dharqutni, hak ni semua berada dalam kategori mu'tadil. Jadi mu'tadil ni okey lah. Jadi kadang-kadang nak menghukum rawi tu kena tengok tiga-tiga ni, daripada mutasyadil kata apa, mutasahil kata apa, dan mu'tadil kata apa. Kalau lah ada semua sepakat kata daif, daif lah kan. Kalau ada semua sepakat kata daif, maka dia daif. Kemudian masalah sahihnya sanad itu ataupun lemahnya sanad itu, tidak semestinya hadis itu sahih atau lemah. Sahihnya sanad itu ataupun daifnya sanad itu, tak semestinya hadisnya lemah dan tak semestinya hanya hadis sahih. Maka kalaulah dicek semua sanad, no problem. Siqah nampak siqah, ini tak ada problem, ini tak ada problem, ini tak ada problem. Hadis tu nanti dulu, nanti dulu, cek matan pula, cek matan. Maka kalau cek matan, matan dia bercanggah dengan akidah, tapi rawi ni sahih, rawi siqah, 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 pergi sembah kubur, ada problem. Jangan pakai lagi.
Bukan semudah itu. Hadir nampak ni, tak ada problem ni. Maka sembah kubur boleh lah. Tawasul, minta maaf. Minta maaf lah. Minta tolong dengan mayat. Kan? Sebabkan pok-pok yang nak tawasul dengan nak pergi sembah kubur ni, banyaklah mensahihkan hadir yang merepek. Kadang-kadang nampak rawi tu tak ada problem. Ataupun kadang-kadang rawi tu bercanggah. Ulama' kata sebagian kata ta'i, sebagian kata boleh pakai. Tapi cek matan juga. Jadi kalau matan bercanggah dengan usul, matan bercanggah dengan Quran, matan bercanggah dengan asas Islam, maka hadis itu walaupun sanadnya itu sahih, maka ada problem. Dia ada problem. Sebab itu kita kata tadi, syarat lima tadi itu, tiga awal tu lebih kepada rawi. Hak dua, dua akhir itu lebih kepada matan. Syaz dan illah. Cacat. Kata al-Imam As-Sana'ani, at-tashihu wa at-tad'ifu minal masail ijtihadiyah an-nazariyah. Al-Imam As-Sana'ani kata, maka pensahihan dan pendaifan satu hadis itu masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Wa idha kana kadhalika فيجب أن تتوافر في من تصدى له شروط الاجتهاد في بابه وهذا قول الوسط بينه. Jadi kalau dikata oleh kerana dia ijtihad, maka orang yang nak berkecimpung dalam bidang ni mesti sampai ke darjat itulah. Mesti sampai ke darjat ijtihad. Rawi yang bercanggah, rawi yang mukhtalafun fi, rawi yang ulama jarah ta'dil bercanggah. Ulama ni kata daif, ulama ni kata salih. Ulama ni kata daif, ulama ni kata siqah. Nak buat macam mana pula? Hak tu semua kena tengok. Ada tiga bahagian. Secara umum lah, secara umum. Kalau rawi itu disepakati oleh ulama a'immatil jarh wa ta'dil, kesiqahannya dan keadilannya. Tiba-tiba ada satu orang, dua orang yang kata dia daif. Maka pada hukum umumnya diterima. Pada hukum umumnya diterima. Kalau sekiranya ulama semua bersepakat dia tu daif. Ulama sepakat dia tu daif. Aw ala tad'ifihim jumhur a'immatu hadha asy-sya'n. Majority ulama jarh ta'dil mendaifkannya. Maka fala yaltafitu ila tawsiq min man wathaqahum tawsiqan amman. Jadi kalau ada orang yang mensikahkannya, sikah mensikahkan secara umum tak dipakai. Maksudnya kita pakai yang majoriti para ulama yang menghukumkan dia daif. Hak yang tadi sahih. Yang kedua, kalau dah ulama majoriti kata dia rawi ni daif, maka kita tak payahlah pergi tengok ada 2-3 mamat yang mensiqahkannya secara umum nah, secara umum. Wa yanzuru fi dhalika idza kana tawsiq khassan ka tawsiqihi fi riwayati an shaykh muayyan. Tapi kita kalau sekiranya dia mensiqahkan dalam bab-bab yang khas, hak ni kita tengok. Mungkin dia ada guru-guru dia yang dia yang sahih. Kalau dia ni memang muttafaq daif, rawi ni memang lemah, memang ulama semua kata lemah. Tapi kalau riwayat daripada guru dia yang ini, riwayat dia sahih. Hak tu baru kita tengok. Yang ketiga, hum ar-ruwatul mukhtalafu fihim. Yang ketiga, bahagian ketiga, khilaf ulama. Hak ni kata sahih, hak ni kata siqah, hak ni kata daif. Wa huna murbitun al-muhaqqiqin wa manakhir rawahilihim wa huna yajibu tahriru ibarat al-a'immah. Maka kalau sekiranya berlaku perselisihan, maka kita kena cek ibarat para imam. Lafaz-lafaz yang digunakan itu, maka kita analyse. Maka sebab macam kita contohkan tadi tu, Abu Hatim kata yuktab hadithuhu. Tengok dalam bab apa dan sebagainya. Hak yang kata siqah dalam bab apa, ataupun apa maksud dia. Yang kata daif ataupun layin ataupun soleh, maka pun ditengok apa maksud para imam-imam itu. Hak ni kalau berlaku percanggahan hukum kepada rawi. Dan kadang-kadang masuk dalam bab ni, satu imam menghukumkan orang yang sama, dalam satu tempat lain dikata daif, satu tempat lain dikata siqah. Rawi yang sama, tapi satu bab dikata daif, satu bab dikata siqah.
Hak ni pun kena tengok. Kalau sekiranya dia hukumkan daif dan siqah, dan ulama-ulama lain semua menghukumkan daif, maka kita kata dia bermaksud daif. Dia bermaksud daif. Cara pensahihan yang salah ataupun pendaifan yang salah, seperti puak-puak sufi mensahihkan dan mendaifkan hadis kerana kasyaf. Mensahihkan dan mendaifkan hadis kerana kasyaf. Dhahaba ba'dul mutasawwifah, puak-puak mutasawwifah, ila atimadi, mereka bergantung kepada ma'rifatul qalbiyah. Eh, hati aku rasa hadis ni sahih lah. Sahih. Hadis ni aku kata sahih, hati aku kata sahih kot. Ha, kira sahih lah. Ha, ni pok-pok sufi merapik lah. Ataupun seperti hadis ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadai bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku kan nujum seperti bintang. Maka ada sebagian puak-puak sufi ni menyatakan sahih inda ahli al-kashfi, sahih di sisi ahli kasyaf. Ni puak-puak sufi lah. Sahih di sisi ahli kasyaf. Maka kata Syekh Albani, ha, batil. Hak ni merepek. Tak pernah ada ulama hadis daripada dulu sampai sekarang yang menghukumkan hadis ini kerana kasyaf. Tapi dia beza dengan ilham lah. Ilham. Tapi bukan maksudnya dia menggunakan untuk menghukum. Tapi kadang-kadang para ulama awal, dia kata kadang-kadang ilmu ni ilham. Ilmu hadis ni ilham. Hanya dia mendengar saja orang baca satu hadis, dia boleh tahu hadis itu palsu. Hak ini, ilham ni bila datang? Bila dia tu dah memang berkecimpung dalam bidang tu. Memanglah. Tapi kalau ni tak pernah buka kitab hadis, duk asyik nyanyi je, ya na, tapi tu pernah buka kitab hadis. Hak ni, tak ada ilham lah. Makanlah kamu ayam putih, nanti kau akan siap badan. Oh, percaya. Percaya terus. Tak ada ilham langsung. Kan? Tapi ulama' yang dah memang hidupnya dengan hadis. Hanya orang baca satu hadis, dia kata, aku rasa problem hadis ni. Cek-cek memang problem lah. Sebab kan Imam Ibn Qayyim telah pun buat satu kaedah kan, dalam Al-Manar Al-Munif. Kalau hadis-hadis semua yang bercakap tentang ini, palsu belaka. Kalau hadis yang bercakap semua tentang ayam putih, palsu belaka. Hadis yang bercakap tentang bla 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 bla, palsu. Jadi kadang-kadang kita, lagi banyak kita belajar, kadang-kadang kita boleh rasa benda ni tak betul. Lepas je tengok iklan TV tu, barang siapa yang membaca selawat 1,000 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1,000 kali akan terlepas daripada azab neraka. Aku dah tahu dah ini merepek. Contoh. Bukan aku. Contoh. Dah tahu dah hadis ni mesti palsunya, merepek. Dan memang palsu pun. Memang palsu. Memang tak ada hadis macam tu. Tak pernah ada hadis macam tu. Hak yang kita kata pun bilangan lah. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 3,000 kali. Tak ada, bohong. Jadi kadang-kadang bila kita dah belajar, kita ada kaedah yang kita boleh pegang dan kita boleh tahu. Antara lain puak-puak sufi ni, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dalam tidur dia mimpi jumpa Nabi kata hadis tu sahih. Ha, ni pun puak-puak sufi berlaku kat mereka ni. Seperti contoh rawa Imam Muslim bi sanadihi an Ali ibn al-Musar qala sami'tu ana wa Hamzah az-Zayyat bin Abban au Aban ibnu Abi Ayyash. Aku mendengar ana haddasana wa Hamzah az-Zayyat daripada Aban ibn Abi Ayyash nahwan min alf hadisin, lebih kurang 1,000 hadis. Qala Ali falaqitu Hamzah
fa akhbarani annahu ra'a an-nabi fil manam fa 'arada 'alayhi ma sami'a min abban fama 'urifa minha illa shay'an yasira khamsata aw sittah. Konon-kononnya dia tahu 1000 hadis. Dalam mimpi dia jumpa Nabi. Maka dia pun bagi tahu Nabi 1000, dia pun bagi tahu lah hadis ni sahih ke tak? Hadis sahih. Nabi tak tahu, hanya 5 hadis Nabi kata sahih. Jadi dia membina hukum sahih dan dhaif itu kerana mimpi jumpa Nabi. Maka la ibrata bi misli hadzal manam, maka hak ni tak diambil kira langsunglah fil hukum alal ahadith, tak boleh hukum hadis dengan benda macam ni. Para ulama hadis tak pernah pun kata dan tak pernah buat benda ni. Waqad hakal qadi'iyat ijma'ul ulama ala zalik. Ijma' ulama. Seperti lain hadis udhkurullah hatta yaqulu majnun. Zikirlah kepada Allah sampai orang kata kau gila. Zikir kepada Allah sampai orang kata kamu gila, sehingga buat lagu lah, kan? Kumpulan debu. Wa fi sahih Ibn Hibban aktharu min zikrillah, banyakkan daripada zikir kepada Allah, hatta yaqulu, sehingga orang kata majnun. Faqala sadaqa Ibn Hibban fi riwayati wa sadaqa rawihi udhkurullah fa inni qallatuhuma ma'an marratan qultu hadha wa marratan qultu hadha. Jadi konon-kononnya dalam mimpi dia tu dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun bertanya tentang hadis itu. Jadi konon-kononnya Nabi kata sahih lah. Ada dalam sahih Ibn Hibban kata Nabi. Jadi dia kata hadis tu sahih kerana mimpi Nabi kata sahih. Ha, hak ni semua ngarut. Jadi dalam dunia ilmu ni, puak-puak sufi ni memang out lah ilmu hadis. Puak-puak sufi dan puak-puak syiah memang out. Puak-puak syiah lagi teruk. Apa pun tak tahu. Yang dia tahu daripada kitab dia. Kitab ulama-ulama dia lah. Puak-puak sufi, lagilah. Jauh mereka daripada ilmu ni. Sebab tak habis-habis kerja menyanyi je. Bila nak mengaji? Duk menyanyi je kerjanya. Betul, berzikir, 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 berzikir. Bila nak ngaji hadis? Jadi tak ada lah pada mereka ni ilmu hadis. Sebab tu dalam tulisan-tulisan mereka, benda hadis yang menyokong dia orang dah senyap. Tak bagi tahu apa hukum dia. Hadis yang nak apa, hadis nak bantai pokok sebelah lagi, daif, hadis ni mauduk. Kata ulama ni, hadis ni mauduk. Ambil pandai pula dia. Pandai pula hadis ni mauduk, hadis ni palsu, hadis ni lemah, hadis ni mutarib, hadis ni bercanggah antara satu sama lain. Tapi dalam bab yang lain-lain, dia diam. Sedangkan hadis yang dia buat banyak palsu belaka. Jadi hak ni semua kena hati-hati. Sebab tu tajuk kita ni sebenarnya hadis daripada mah. Ustazmu kata saya, ustazmu, ustazku kata daif tu sebenarnya ustaz. Kalau ustaz dalam erti kata kat Malaysia ni, tak ada ilmu hadis lagi dah. Tak ada ilmu hadis lagi. Jadi kita pun kena bergantung kepada ulama hadis. Kita kena bergantung kepada ulama hadis. Adakah hadis yang katakan tentang tasawuf? Dan adakah tasawuf ini satu cabang Islam? Tak ada hadis yang kata tasawuf. Perkataan tasawuf tu pun tak ada dalam Quran dan tak ada dalam sunnah. Yang ada tazkiyah, Quran. Wa yuzakkihim. Nabi tu gadai membersihkan hati. Yuzakkihim. Tazkiyah. Datang tazkiyatun nafsi. Pemerintahan jiwa. Tasawuf. Tasawuf perkataan kemudian. Tapi kita kata bahasanya, tak penting kalau kau nak guna sufi kah, kau nak guna perkataan tasawuf kah, yang penting ajarannya bertepatan dengan Quran dan sunnah. Jadi kalau dia tasawuf tapi tasawuf dia merepek, kita kata salah. Kalau dia kata tazkiyatun nafs pun cara salah pun kita kata salah. Kalau dia kata kita ni grup sunnah tapi tak ikut sunnah pun, pun salah. Kalau dia kata grup kami ni, kami ni grup apa nama, Tijaniyah, contohlah kan. Ataupun kumpulan ni apa nama, Taklimiyah ni, Yayasan Taklim ni. Abubuh lah nak bubuh apa pun. Yang penting ajaran dia kena betul dengan Quran dan sunnah. La musyahadah fil istilah. Istilah tak ambil peranan yang banyak. Jadi ilmu tasawuf kalau betul berdasarkan Quran dan sunnah, kita kata betul. Kalau ilmu tasawuf itu hanya merepek saja, tarekat yang melampau, maka hak ni kita kata salah. Jadi adakah Nabi datang bawa ilmu tasawuf dalam erti kata yang menyucikan hati? Betul. Ya.
Nabi membawa ilmu tasawuf ataupun membersihkan hati. Tapi bagaimana cara membersihkan hati? Ha, semua yang Nabi ajar itu cara membersihkan hati lah. Salat lima waktu akan menghindarkan apa? Perkara keji dan mungkar. Tak bersih hati tu. Puasa la'allakum tattaqun, tak bersih hati tu. Zakat membersihkan hati dan mal, harta. Umrah, haji. Siapa yang mabrur hajinya, maka tidak ada balasan illal jannah, melainkan syurga. Maka semua ni pembersihan hati. Bukan saja zikir. Semua amalan yang diajar, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ini adalah tasawuf. Tapi kamu buat suatu benda yang tak diajar oleh Nabi, maka nak kata membersihkan hati apa? Mengotorkan hati lagi ada. Menjauhkan orang daripada akidah. Adakah pergi masuk tasawuf, pergi buat benda syirik? Ni apa benda? Nabi dah bersihkan dah sahabat ni, jangan buat syirik, jangan buat syirik. Tiba-tiba dia nak bersihkan hati, bagi syirik. Sebab tu mengaji, pergi masuk kepada sufi tarekat, ada ngaji tauhid? Haram. Mana ada subjek tauhid lah sufi? Sebab kalau dia mengaji subjek tauhid, ah, terkira-kira dia. Sebab bercanggah, semua amalan bercanggah. Tadi kita cakap tarikat yang melampau. Mana kata ke tarikat yang tak melampau yang betul sunnah pada Al-Quran? Saya banyak sempat saya kata, sebenarnya tak ada tasawuf tarikat yang betul. Mana-mana tempat saya pergi, saya beritahu, tak ada satu tarekat pun yang betul, kata. Kalau ada, mari tunjuk, kata. Kalau ada, tolong bagi tahu yang mana kita nak tengok apa ajaran dia. Ha, kalau ada, kalau ada, adalah. Tapi masalahnya, sepanjang yang kita tahu dan sepanjang yang diiklankan oleh Jabatan Agama, semua sesat tu tarekat belaka. Semua tarekat. Jadi kalau mula-mula pun nampak macam bagus, akhirnya sesat. Jadi tarekat, kalau nak tarekat, mengaji hadis, mengaji Quran dan sunnah, ha, baru dapat tarekat betul. Kalau dia hanya tarekat duduk-duduk berjam bersuluk, ha, tengah malam duduk zikir dalam kelambu, hak ni memanglah meripik. Jadi kalau masuk sufi tarekat pula, dia cerita pasal wali kan, semua ni nak membodoh korang. Jadi bila cerita wali, bila cerita gini, supaya Tok Syekh dia tu wali, ha, magic dan sebagainya, supaya orang yang mengikut dia tu menganggap Tok Syekh dia tu wali. Maka bila dia mematikan akal, maka Tok Syekh dia boleh naik, ya. Sebab tu kalau belajar dengan aku je, belajar orang lain, tu tarekat. Kalau ambil jalan aku, jalan aku lebih express sampai kepada Allah. Tarekat lain, ya memanglah, tapi tarekat aku lebih express, kata dia. Ha, jangan belajar lah, belajar dengan guru aku je. Jangan belajar, nanti confuse. Memanglah, kalau dah pergi mengaji, bukan confuse, dia dapat ilmu. Dan bila dapat ilmu, tak ada siapa tok guru, tok syekh tarekat yang akan dapat pengaruh. Sebab tu dia tak suka Wahabi. Sebab tak. Tak. Tak dia lah, kita kata dia kata. Dia kata Wahabi. Sebab kalau yang dia maksudkan Wahabi tu, yang mengajar orang supaya berfikir kan, Tanya dalil. Ah, ini jam lah. Memang jam lah. Sehari aku nak cakap dengan Nabi kan, okay, Nabi cakap dengan aku. Ah, tak boleh lah, jam lah kalau orang mengaji kan. Sebab tu tak boleh mengaji hadis. Kalau mengaji, masuk supi tak boleh mengaji hadis. Sebab kalau dia mengaji hadis, ah, mampu dia kena bantai. Ah, satu cerita yang saya anjurkan pergi tengok, tengok cerita fikir. Ha? Hindustan fikir tu, Amir Khan. Saya tak suka Hindustan. Saya tak suka. Tapi fikir tu saya suka. Dia suruh kita fikir, ha, P-K. Tapi dia suruh kita fikir. Hindustan fikir tu Gila. Jadi dia mengkritik agama dalam tu, dan dia mengkritik cara orang beragama. Ada orang kena tipu dengan satu sami gemuk, botak, puncit macam saya.
Jadi hak ni dia cakap dengan Tuhan. Hebat. Ada apa masalah? Oh, okey, okey, okey. Dia cakap dengan Tuhan. Lepas tu dia sampaikan kat dia punya pengikut. Saya cerita tu si PK budak PK ni nak mengisbatkan dia tu penipu. Jadi dia pun buah lah, buah batu, buat satu eksperimen. Buah batu, buah duit. Lepas tu buah lah merah-merah sikit kat batu tu. Lepas dia nyorok. Bila dia nyorok, sekejap lagi datang satu orang bagi duit. Lama, 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 lama beratur nak ambil berkat, nak sapu tu. Sampai ada satu orang pergi menerap kat situ, break dance. Ini yang berlaku. Hak ni yang berlaku pada Sufi. Ha? Tak tengok video Syam Kabani tu? Cakap dengan Nabi tu, konon-konon. Nabi datang, Nabi beritahu. Lepas tu kan dia translate dalam bahasa Indonesia. Hak orang yang datang Malaysia, Yahanana, Yahanana tu. Ha, dia tolong translate yang hak mun pop, yang dia ni konon-konon cakap dengan Nabi. Eh, tak terasa kena tipu lah. Tak terasa kena tipu lah. Ha? Buka lah video tu ada. Ha. Jadi nak tarekat, nak tasawuf, ngaji hadis. Bila mengaji hadis kita akan dapat mencucikan hati kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau tengok yang asal, yang utamanya, mereka bai'ah empat tarekat. Mereka bai'ah empat tarekat. Di sanalah, di Nizamuddin. Itulah. Jadi masalah tabligh tu sebab dia tak, penekanan dia kepada tauhid tak ada. Penekanan kepada tauhid tak ada. Orang pergi Nizamuddin sekarang ni, kalau pergi Nizamuddin lepas masuk sembahyang kat Masjid Nizamuddin, belakang tu ada kubur Syekh tu. Maka pergi kubur pula. Sepanjang jalan nak pergi kubur tu ada orang jual bunga sebagainya kan. Jadi hak ni tadi duk sembah Allah, lepas tu pergi kubur pula. Dekat in Pakistan, India kan dia ada dua aliran kan. Satu Dioban, satu Brelwi lah. Dioban ni hak yang okey lah. Brelwi ni kuburiyah. Kuburiyah Brelwi. Puak-puak tablik pun sekarang ni dah confused. Puak-puak tablik, dulu puak-puak tablik ke Dioban. Jadi puak-puak tablik dia tak ada, dia tak ada ya no no ya no, dia tak ada. Tapi sekarang Malaysia telah dibanjiri ni, banjir besar berlaku ni dengan Yahana-Yahana ni. Jadi dia confused bila dia orang pergi India. Dekat tabligh hak dekat dia punya pusat tu tak ada. Tak ada pun nyanyi-nyanyi. Tapi bila dia pergi Brelwi, ada menyanyi. Ah, Brelwi tu. Maka dia menyanyi, berkasidah tu Brelwi buat. Ah, Dioban tak buat. Maka pakai serban hijau semua tu Brelwi. Maka bila dia orang datang, dia orang ni asal dia tablik patutnya ikut yang Dioban tu. Dia pergi dia confuse. Jadi tak ada menyanyi lah. Jadi dia pergi yang Brelwi tu. Brelwi tu kuburiyah, kuburiyun. Ah, sekarang pokok Yahana-Yahana ni kuburiyah lah, kuburiyun. Suka pergi kubur kan? Ha. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Yang hadis Bilal al-Haris tu, status dia macam mana? Yang mana dia, tu? Dia tawasul dengan Nabi masa kemarau, masa zaman Umar. Semua hadis yang menceritakan tentang tawasul dengan Nabi lepas wafat Nabi, semua ada problem. Semua ada problem sanad dia tu. Dan tawasul ni pula satu, kita masalah pokok-pokok ni. Bila kita cakap bab depa ni, bila kita bantai bab madat ni, madat ni, lepas tu dia buat hadis tawasul. Dia nak mengeliru ke orang. Madat dengan tawasul lain. Madat tu istirahat. Tawasul, kita kata kalau dia tawasul dengan betul, tak ada masalahnya. Ya, memanglah ada khilaf tentang bertawasul dengan Nabi tak lepas wafat dan sebagainya. Okey, kita kata ada khilaf. Dan kalau sekiranya dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, demi ya Allah, Tuhanku, dengan berkat Nabi-Mu, walaupun itu kita kata bid'i, tapi kita kata tak sampai kafir. Itu tak sampai kepada musyrik. Sebab dia kata, ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu, ya Allah, dengan jah Nabi-Mu, walaupun
walaupun kita kata jangan, tak payah, tapi kita kata itu tak sampai lagi ke tahap minta dengan Nabi. Istighasah, madad minta dengan Nabi. Madad, ya Rasulullah, tolonglah wahai Nabi, tolonglah wahai Nabi. Ada tak hadis Nabi, sahabat Nabi buat macam tu? Semua hadis tentang tawassul, semua bagaimana caranya? Bagaimana? Satu, okey, kita kata dengan hak keberkatan Nabi lah, tapi minta ke Allah. Yang kedua, minta doa Nabi ataupun Nabi doakan. Itu tawassul, dan itulah hadis yang diorang bawa banyak pun. Dan kalaulah tawassul dengan minta doa, apa masalahnya? Minta doa Nabi. Wahai Nabi, tolonglah doakan kepada Allah. Ah, itu tawassul dengan Nabi. Wahai Abbas, dulu waktu Nabi hidup, kami minta Nabi, doa dengan Nabi. Apabila Nabi wafat, kami pergi kat kau lah, wahai Abbas, tolong doakan kepada Allah supaya hujan turun. Nampak tak konsep dia tu? Ada problem tak konsep dia? Tak ada problem. Kita kata pergi jumpa orang soleh mana-mana, ustaz tolong doakan saya boleh tak? Ustaz tu pun doa. Apa masalahnya? Hak tu tak salah. Tapi engkau ni madad. Madad, ya Rasulullah, wahai Rasul tolong aku. Wahai Rasul tolong aku. Kemudian buat hadis yang pergi kat kubur Nabi. Semua hadis tu problem belaka. Katalah sahih dari sudut sanad pun, problematan. Tak pernah ada sahabat pergi kubur Nabi minta-minta. Tak ada. Berapa banyak kes keadaan yang sangat memalukan pada zaman itu, tapi mereka tak pergi kubur. Perang Badar. Perang Badar pula. Perang Jamal, Perang Siffin. Orang blur kan? Aisyah ke Ali? Aisyah ke Ali? Aisyah ke Ali? Jom pergi kubur, Ustaz. Kan? Tak ada pula. Sedangkan keadaan ni fitnah, namanya fitnah. Sahabat pun tak menyebelahi mana-mana. Ali pun tak, Aisyah pun tak. Hanya dua tiga, hanya segelintir sahabat saja yang terlibat. Tak ada pula dia teringat nak pergi kubur Nabi, minta kat Nabi dan sebagainya. Tiba-tiba mai datang satu hadis, pergi kubur Nabi, wahai Nabi tolonglah, wahai Nabi tolonglah. Mengarut. Dan Nabi dalam kehidupan dia, bagaimana dia ajar kita? Allah, Allah, ya Sayyiduna, wahai Tuhan kami. Apa masalah kata Nabi wahai Tuhan? Tapi Nabi kata apa? As-Sayyidu Allah. As-Sayyid Allah. Ya khairana wa ya abna khairina, wahai Muhammad, orang terbaik kami, anak orang terbaik kami, cucu orang terbaik kami. Nabi kata, la yastawi annakum syaitan. Jangan sampai setan menggoda kamu. Jangan sampai setan menerbalikkan kamu. Jangan sampai setan menyesatkan kamu. Ana Muhammad abduhu wa rasuluh. Aku Muhammad, hambanya dan rasulnya. Itu pujian. Orang puji depan Nabi. Walaupun orang puji, itu bab setan boleh masuk. Maka Nabi telah awal-awal lagi beritahu, jangan sampai setan menggoda kamu dalam bab memuji Nabi. Kemudian Nabi kata, inni la uhibbu, aku tak suka antarfa'uni, aku tak suka kau angkat-angkat aku lebih daripada tempat yang Allah bagi kat aku. Nabi tak suka. Apa orang, jangan kamu buat macam Kristian kan. Nabi masuk, jangan bangkit, jangan bangkit, jangan bangun. Nabi tak bagi. La tatruni kama atratin nasara. Jangan kamu mengangkat lebih aku macam puak-puak Kristian mengangkat Isa bin Maryam. Nabi tak bagi bangkit kan. Bila Nabi masuk, sahabat nak bangkit, Nabi tak bagi bangkit. Kita selawat, tuan-tuan, kita nak selawat, mari kita bangkit semua. Mari kita bangkit semua. Merepek. Jadi bercanggah dengan apa yang Nabi ajar kat kita. Minta ke Allah, minta ke Allah. La yustaghasuni. Jangan kau minta tolong aku, minta tolong Allah. Walaupun ada daif sanad dia tu. Sanad daif. Tapi maknanya dengan Al-Quran, tauhid. Jangan minta kepada aku, jangan minta tolong, minta tolong Allah Taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza bila kau nak minta tolong, minta tolong Allah. Minta lindung fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah. Semua tu bercanggah dengan usul Islam. Bercanggah dengan usul. Apakah doa selamat contohnya untuk pergi haji, hari kelahiran dan sebagainya diperbolehkan? Doa selamat, doa selamat memang boleh, tak ada masalah. Okey, selamatlah pergi tak?
Doa dia tu. Kalau doa beramai-ramai Ustaz? Doa berapa? Berjamaah. Tak dicontohkan. Tak dicontohkan oleh Nabi. Tapi sekali-sekala kita nak doa ramai-ramai, boleh, tak masalah. Kan? Boleh? Ha? Katalah kita lepas habis kuliah, saya doa. Amin ke lah? Tak ada masalah. Tapi kalau setiap kuliah, mau doa setiap kuliah, Allah Ustaz, tak ada doa hari ni. Jadi masalah. Jadi boleh doa ramai-ramai, tapi jangan jadikan dia adat. Jangan jadi adat. Nak pergi haji umrah ni, mana ada doa khas. Jangan minta dia doa selamat. Apa maksud doa selamat? Nak dia selamat balik. Aku nak doa kat engkau supaya kau mati kat Mekah. Boleh? Okay, doa kat aku nak pergi Mekah ni lah. Supaya aku doa lah, supaya aku dapat selamat balik. Eh, biarlah mati kat sana. Kau tak nak mati kat Mina ke? Tak nak mati kat Madinah ke? Ada fadilat oi. Ada fadilat. Ha, kata dia doa lah supaya aku mati sana. Ha, macam tu lah doanya. Doa selamat lah tu. Nah, itu trend Melayu. Nah, tinggalkan. Itu trend orang Melayu lah, tinggalkan. Boleh? Tapi, itu cara untuk kita minta maaf kat semua orang. Cara minta maaf? Minta maafkan aku ya? Bukan baca doa. Maksudnya senanglah sekali jalan sama ramai datang. Yelah, apa salahnya kalau kita buat jamuan makan, kemudian okey aku nak pergi haji minggu depan ni, minta lah kalau ada apa-apa, aku hutang ke apa-apa dan bla 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 bla. Dah ha, okey, jemputlah makan. Tak boleh. Tapi yang niat langsung ah tu. Ha? Tidak apa langsung ah. Ha. So maknanya kita minta orang pula. Nak bagi tahu orang. Tak ada masalah. Ah, tak ada masalah. Bagi makan orang, panggil saya, jangan panggil, jangan tak panggil. Bagi makan orang memang boleh, dapat pahala besar dah. Tak payah doa pun dapat pahala dah. Maka kita kata orang yang datang makan tu doalah untuk tuan rumah. Kan? Ah, tu sunahnya. Ni tak nak imam tolong baca doa selah, imam tak ada, makan je lah. Elok, imam tak ada boleh makan pula. Betul. Upacara rambut Nabi di YouTube, betulkah tindakan memulihkan rambut Nabi itu? Jelaskan, terima kasih. Satu, rambut tu tak pasti pun betul ke dok rambut Nabi. Tak pasti pun rambut Nabi dok. Ah, ha? Ha, ni pop-pop sufi ni, merepek Ahbas ni. Dok bawa rambut cium, cium, cium tu buat bidah. Apa barang? Cium rambut Nabi kono-kono nak syafaat, betul buat bidah. Kau ingat kau boleh dapat syafaat Nabi? Dah minta doa cucu Nabi pergi tu sebab kubur. Apa faedah? Tak ada faedah. Bolehkah kita menolak hadis walaupun sahih kerana ia suka menerima? Tak boleh. Kalau hadis sahih kena beramal. Sebab akidah kita tu apa dia? Muhammadun Rasulullah. Tak ada yang kita ikut dengan sebenarnya. Malaikat mengikut Nabi. Kau nak ikut Nabi kalau hadis tak tolak, nak ikut Nabi mana? Nabi Kahar lah, Rasul Kahar. Ulu Kelang lah. Jadi kena ikut lah. Kena ikut, tak boleh tolak hadis, jadi anti hadis. Itu umum dah. Kalau secara khusus hadis tu ditolak kerana dhaif, apa salahnya? Bahkan disuruh. Tapi diterima, memang kena terima lah hadis saya. Tapi tak diterima, tapi tak buat. Macam mana tu? Tama. Mesti dia terima tapi tak buat. Maksud dia tak terima lah tu. Terima tapi tak terima. Dalam konflik tu, dalam kan. Suatu amalan kita kata dia tak boleh sebab dalil kata tak boleh. Tapi kita buat tu sebab nafsu kita lah. Kelemahan diri kita lah. Maknanya tak terima. Terima lah, memang terima kan. Tapi macam orang lah, minarak tak boleh tapi minarak. Dia maksiat lah, dia buat maksiat lah. Dia kena taubat lah. Apa pendapat daripada Qaul Mutaqaddimin bahawa tidak ada nasih dan mansukh dalam Al-Quran? Jika mengambil pendapat ini, bagaimana istibab hukumnya? Contoh seperti Bahara Mara. Bahara Mara, kita pun tak kata nasih mansukh. Bahara Mara ada berperingkat-peringkat. Dia buat peringkat-peringkat pengharaman tu daripada hak, apa nama mula, jangan apa
ada banyak kebaikan, keburukan, kebaikan buruk lagi banyak. Tu tentang arak dia, dia berperingkat-peringkat. Tapi ialah salah satu pandangan lah, tak nasib masuk dalam Quran. Wallahu'alam. Tu khilaf, sebagian kata ada nasib mansuh, sebagian kata tak menerima nasib dan mansuh. Wallahu'alam, hak tu ijtihad lah. Hak tu semua masuk lembab tu. Adakah penafsiran hadis boleh berubah mengikut masa, zaman dan kadangkala berlainan dari pemahaman sahabat Nabi? Contoh hadis larangan bermusafir tanpa mahram bagi perempuan. Penafsiran memang boleh berubah. Penafsiran memang boleh berubah, tapi nak berubah ataupun penafsiran yang kita nak tafsir tu nak ikut sampunya penafsiran. Hadis larangan musafir tanpa mahram bagi perempuan. Maka sekarang ramai orang perempuan pergi buat haji dan umrah tidak dengan mahram, tapi bersama kumpulan perempuan yang ramai. Mohon, ni sebenarnya bukan maksudnya pemahaman bercanggah, cara memahami hadis tu, cara faham hadis tu. Hadis tak bagi lah apa nama tu, apa nama, jangan seorang wanita akan travel tu kan. Hadis tu sebagai para ulama melihatnya, elahnya bahaya tadi tu. Bila dah pergi sampai dekat tempat apa dia sebutlah hadis tu, apa, daripada macam mana hadis tu, kan Nabi beritahu ke, dekat Yaman, satu tempat dekat Yaman tu, sehingga aman kan, aman. Jadi kalau tak aman tak boleh. Bila dah aman ada problem tak? Jadi sebagai pemahaman hadis, jadi pemahaman hadis tu kalau tidak ada lagi illah, dah tak ada lagi sebab yang membimbangkan bagi wanita, maka dia bolehlah travel. Dan mazhab Syafi'iyah sebab pandangan boleh dalam grup yang ramai, supaya bila di grup dan ramai muslimah tu terjaga. Kalau dia bersendirian, hak tu yang problem. Tapi bila dia berkumpulan sesama wanita, maka hak tu dia agak selamat ataupun dia terjaga. Dan pada zaman, mungkin pada zaman dah tidak ada lagi dah kebimbangan, maka hak tu yang difahami hadis tu begitu. Bukan maksudnya dia dia tak faham macam mana apa nama, salah faham. Salah faham kan. Jadi kadang-kadang hadis ni para ulama berbeza pandangan disebabkan fahamnya bagaimana, elahnya bagaimana, sebab yang disebut dalam hadis tu. Jadi macam kita dah sebut yang kuliah lepas lah, yang tentang pemahaman salah. Jadi kalau pemahaman dia tak lari daripada hak hukum apa asal Islam, maka hak tu tak ada masalah. Benarkah hadis ahad walaupun sahih sekalipun tak boleh diterima sebagai hujah dalam akidah? Contohnya azab kubur, hadis ahad, jadi anak, jadi nak terima atau tidak, ia tidak menjejaskan akidah. Imam Syafi'i dalam kitab dia apa nama tu, Ar-Risalah, awal-awal lagi dah sebut bab ni. Hadis ahad tak ada masalah, dan kena, dan kalau dia sahih kena beramal walaupun laki dah. Tidak ada suatu salaf ataupun para sahabat yang tidak beramal dalam masalah akidah. Sedangkan kalau nak kira masalah hadis ni, majoriti ataupun banyaknya hadis ni memang ahad belaka. Mana ada mutawatir banyak? Mutawatir tak banyak. Yang banyaknya hadis ni ahad, kategori ahad. Tahu tak ahad ni bukan hadis hari ahad ya? Bukan baca hadis hari ahad. Maksudnya maksudnya hadis yang tidak mutawatir. Mutawatir banyak riwayat. Ahad 1, 2, 3 orang riwayat. Jadi dia ahad. Hadis ahad dalam pengamalan salaf pakai perubahan arah kiblah, orang seorang je beritahu pun, nak belajar dengan Nabi cara sembahyang dan sebagainya, balik mengislamkan satu kaum, semua ahad belaka tu. Ahad seorang je. Jadi hadis ahad kena pakai, boleh pakai dalam masalah akidah kalau dia sahih. Hak ni sebagainya Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, dan ahad ni sebab tidak membawa ilmu yakin. Tak membawa ilmu yakin. Bila tak bawa ilmu yakin, akidah ni kena benda yakin. Jadi kalaulah kita buang hadis ahad dalam masalah akidah, apa je yang tinggal nak tanya? Apa je yang tinggal akidah kita? Adakah wajib beriman dengan hadis mutawatir? Ya. Hadis mutawatir yang banyak periwayatannya, 40-60 orang, membawa ilmu yakin. Bawa ilmu yakin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadu. 60 sahabat riwayat. 60 sahabat riwayat dengan lafaz yang sama dan berbeza, dan makna semua sama. Dan mutawatir lafzi wa maknawi. Lafaznya sama mutawatir, makna je pun mutawatir. Jadi sebagai para ulama mewajibkan ataupun mengatakan hukumnya qat'i.
Hukum qat'i kena percaya hadis mutawatir sebab dia diriwayatkan oleh banyak dan hak banyak itu mustahil berpakat untuk bohong. Sekiranya seorang itu sentiasa menyebarkan hadis palsu, kita mengutuk dan menyuruh masyarakat awam menjauhi daripadanya. Adakah cara itu boleh dalam Islam? Of course lah. Kalau tak datanglah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar kan kewajipan setiap kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Nabi suruh kita nampak benda mungkar, tegur dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Bawah daripada hati tak ada apa iman lah situ. Dalam hadis apa nama, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin, tak ada satu nabi diutuskan oleh Allah kepada satu umat melainkan badannya ada hawariyun wa ashab. Di sekeliling ni ada sahabat Nabi dah hawariyun. Apa kerja mereka? Yakhuzuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Ambil sunnah Nabi dia, buat perintah nabinya. Summa ya'ti, kemudian datang golongan setelah daripada sahabat Nabi, yaquluna ma la yaf'alu, cakap benda tak buat, buat benda tak disuruh. Faman jahadahum, siapa yang memerangi mereka dengan tangan, dengan lidah, dengan hati, maka mereka mukmin. Dan tidak ada bawah daripada itu iman sedikit pun. Jadi nampak mungkar kena tegur. Kalau tak mampu lidah, tangan, tak mampu tangan, hati. Hak ni nampak orang buat maksiat, buat dia, biarlah orang muda. Tak boleh. Walaupun kita tak mampu, ingkar dalam hati. Jadi puak-puak merepek ni menyebarkan hadis palsu ni mungkar. Sebab man kadzaba alayya mutamidan. Kenapa bab zina kamu boleh terima? Kan? Kenapa minum arak haram? Hadis sebut, Quran sebut. Maka menyebar hadis palsu, Nabi sebut, man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bagi wa'id lagi, bagi ancaman neraka lagi. Maka bila ada ancaman neraka, dosanya besar. Puak-puak penyebar hadis palsu ni kena taubat kepada Allah. Bukan boleh dihapuskan dosa tu dengan wuduk. Tak boleh dihapuskan dosa tu dengan senyum kat muka orang. Tak boleh. Hak ni bila ditegur hadis tu palsu, tulis pula, ayailah aku salah, sorry, sorry, very, very sorry. Betul lah. Dan kepada yang mengutuk aku tu bla 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 bla. Eh, kau ni nak taubat ke tak ni? Tulis macam tak nak taubat. Sorry, very very sorry. Apa tu dah? Oh, hadis tu sebenarnya saya pun tak pasti, saya tengok kat buku kawan saya. Gila ke apa ni? Aku nak kata. Aku tengok kat buku kawan aku. Betul, aku pun tak sure lah. Aku pun cuti sekarang, nanti aku check lah. Weh. Ha ni mau ikat dah lempang mulut dia. Kau ajar dengan Nabi ni, kau ajar. Tak confirm, tak boleh sebut. Sebab bohong atas nama Rasulullah tu neraka. Ha, itulah ni pokok Wahabi ni neraka, neraka, neraka. Memang lah. Memang lah Nabi kata dah. Kita keras macam kita tegur orang berzina, macam itulah kita tegur orang buat hadis palsu. Sama kategori. Ha, ambil sama kategori. Hak zina dosa besar, hadis palsu dosa besar. Ngaut. Minta pendapat ustaz, apa yang mengatakan orang awam tidak suai mengaji hadis? Gila apa? Apa pandangan ustaz? Orang awam tidak suai mengaji hadis. Lempang tu tiga kali pula. Kalau tak mengaji hadis, nak mengaji apa? Sami Buddha punya buku. Kalau tak mengaji hadis, mau baca apa? Padri punya buku. Sebab tu hampa duk nyanyi je, tak mengaji hadis. Nyanyi je, hadis tak nak baca. Nyanyi, nyanyi. Memang orang awam tu hampa lah. Orang awal ni kena ngaji hadis. Ngaji hadis ni ada dua. Satu ngaji hadis dirayahnya, satu riwayahnya. Yang tu dirayah kita kena faham agama, kita kena mengaji hadis lah. Hak tu kena ada kelas Riyadhus Salihin, kan? Kelas hadis 40. Mengaji hadis lah tu. Ada pun ilmu yang dalam tentang sanad ini, ulama' punya kerja lah. Sebab orang awam tak mampu. Jadi hak ni kerja ulama'. Usul fiqah kerja ulama'. Fiqah orang awam ni bagi ngaji. Hadis orang awam kena ngaji. Usul hadis tak semua orang boleh. Maksudnya tak semua orang mampu. Kita pun tak mampu. Minta pendapat ustaz tentang orang yang mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang soalan Nabi di mana Allah kepada Nabi di, soalan Nabi di mana Allah kepada seorang hamba. Bila Syekh Al-Albani
mengkritik hadis Bukhari. Bila Syekh Al-Albani mengkritik hadis Bukhari, dulu kendian Syekh Al-Albani siapa nak dibanding dengan Al-Bukhari? Al-Albani ni tunjuk hebat sangat dok kritik hadis Bukhari, tiba-tiba dikritik hadis Muslim. Tiba-tiba dia tu yang dok kutuk Al-Albani untuk apa kritik hadis Bukhari tu, dia pergi kritik hadis Muslim, Mutarib katanya. Hadis Mutarib. Lu fikirlah sendiri. Kan? Ini merepek. Tak, hadis tu ada orang cakap dalam riwayat Muslim dia mu'allaq. Betul ke? Yang ain Allah. Bukan mu'allaq. Al-Imam Muslim menyebutkan kalau kita sebut dalam mutaba' wa syawahid. Mutaba' wa syawahid. Bahkan hadis tu sahih pun dia sudut sanad ni pun. Tak dikira mutarib. Hak pokok ni semua ni sebab nak mengilzamkan pandangan dia, maka dia dhaif hadis tu. Untuk ada lagi yang cakap pula perempuan tu sebenarnya bisu. Sebab tu lah pandangan dia kata mutarik konon-kononnya. Sebagai riwayat dia kata perempuan tu bisu. Sebagai riwayat perempuan tu bercakap aina Allah fis sama. Sebagai riwayat dia tunjuk dengan jari. Apa-apa hal pun Syekh Salim bin Zaid Al-Hilali telah pun ada satu buku khas menjawab dari sudut hadis itu. Iaitu riwayatnya sahih dan sebagainya. Syekh Salim ada kitab khas tentang hadis jariah tadi tu. Hadis jariah. Jadi hak tu jawapan yang panjang lebar, hak yang dijawab kepada pok-pok merepek ni. Jadi pok-pok tu lah dalam bab tu dia pandai pula hadis tu mutarib, hadis tu palsu, hadis tu ni. Tapi dalam bab Ali kata Allah mawujud bila makan, mana? Mana riwayat? Bukan mutarib, tak ada asal. Entah mana datang. Bukan mutarib lagi dah, bukan dhaif, tapi dah tak ada asal. Mana kau ambil? Puak-puak ni semua kadang-kadang nak menyatakan qasidah dia tu benar. Dalam qasidah mereka menyebutkan Nabi itu orang yang memulihkan ibu bapa dia. Dalam qasidah mereka tu sebut apa nama Nabi memulihkan ibu bapanya. Maka nak betulkan qasidah tu dengan dalil-dalilnya, maka dalil jadi lemah, qasidah jadi betul. Qasidah tu kalau kita kata qasidah tu ada makna yang tak betul, eh siapa kata tu? Ini ulama yang buat ni. Kehanya macam A sama Said buat puisi lah. Kita baca buku akidah, kita nak mengisbatkan akidah dan mengisbatkan Nabi ni dengan buku puisi bahasa Melayu, boleh? Macam tu lah ibaratnya. Tapi oleh kerana nakkan qasidah tu betul, maka dalil jadi lemah. Baik-baik. Dan disokong dengan ayat Quran dan sebagainya. Cuba baca apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi kepada hadis tu. Cuba baca Al-Imam Nawawi apa tajuk yang dia bagi dan apa yang disyarah kepada hadis tu. Al-Imam Nawawi baca pandangan Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar dan ulama-ulama lain. Bila dapat dari grup WhatsApp hadis dhaif atau mauduk, perlukah wajibkah kita ma'ah? Kalau dapat WhatsApp ataupun mesej daripada kawan grup sekolah alumni, kan? Semua sekarang ni semua nak kebaikan, bagus. Tapi kadang-kadang semua yang nak semua di-share ni. Dulu tak ada benda ni. Kafa bil mar'i, cukuplah seseorang itu ayyakuna kadhiban, untuk dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Apa? Samalah. Cukuplah orang tu dikatakan pembohong kalau dia send dan dia share semua benda yang dia dapat. Tak boleh lah. Jadi semua benda yang kita dapat, WhatsApp dan sebagainya, ditapis. Kena tapis. Tengok ni kata Nabi, sahih ke tak? Bagi mesej kat dia balik, sahih ke tak? Kena tanya dia balik. Ataupun hadis ni jangan disebarkan sebab dhaif. Ataupun hadis ni para ulama kata palsu. Aku dah tanya ustaz aku, ustaz aku kata hadis ni merepek. Bagi tahu kat dia. Yang mana dah tersebar pula, dah tersebar 10 orang pula, sebarkan 10 mesej pembetulan pula. Kena begitu lah. Sebab kita dah sebar kan, jadi kita kena tarik balik istighfar dan kita sebarkan apa yang aku share tadi tu hadisnya palsu. Jadi kadang-kadang merepek 40 ajaran Nabi. Tak apa-apa, 40 ajaran Nabi. Jangan ludah dan tandas. Habis nak ludah mana? Jangan ludah dan tandas. Dan ludah mana? Dalam hadis, ludah dalam masjid pun boleh, tandas tak boleh ludah. Ajaran Nabi kata dia. Wipe. Ustaz, saya nak tanya. Dia reference pasal kisah diri tak? Ada.
Nabi pergi ke Subatatul Qaum dan Nabi kencing berdiri kat tu. Subatatul Qaum ni tempat buang sampah. Jadi dekat telaga tu Nabi kencing berdiri kat situ. Jadi Umar meriwayatkan. Dan juga sahabat bin Umar sebenarnya kencing berdiri. Jadi ada dua situ. Aisyah kata siapa kata Nabi kencing berdiri jangan percaya. Jadi Aisyah meriwayatkan apa yang dia tahu dalam rumah. Maksudnya dalam rumah Nabi kencing duduklah. Bila keluar sebagainya, mungkin tempat tak sesuai untuk duduk sebagainya, maka dia berdiri. Maka para ulama Ibnu Hajar dia buat kesimpulan boleh kencing berdiri, yang pentingnya dengan syarat jangan percik najis pada pakaian. Tapi masalah kita zaman sekarang kencing berdiri depan orang. Tu masalah. Kalau sekiranya boleh untuk kita kencing tu tutup. Maksudnya masuk dalam tandas. Jangan kencing dekat urine bowl tu. Tempat kencing berdiri tu. Walaupun mungkin kita kata boleh, tetap boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kan? Jadi eloklah tutup kencing tu. Kan? Jadi apa nama, kencing berdiri boleh dengan syarat jangan percik pada pakaian. Dan kalau boleh kencing tu jangan depan orang. Tutup, jangan bagi orang nampak. Kita tak ada orang nampak Rasulullah lejeng macam tu. Ya. Bukan bermaksud setiap kali dia kencing berdiri orang lewat ada. Tak ada kan? Jadi berlakunya kes itu dia jadi syariat. Nak beritahu kat kita. Bolehnya kencing berdiri. Dan itu jadi riwayat. Pada asalnya Nabi bila nak buang air pergi mana? Jauh. Abad. Tempat yang jauh. Dan kadang-kadang kalau tak ni, dia suruh orang tolong pegangkan kain. Tutup. Jadi begitulah. Jika sudah setiap hari, kerap kali, bolehkah kita left group? Oh, sangat boleh. Sebab letih nak asyik betulkan saja. Takkanlah letih. Betulkan aja. Nak letih apa? Mesej setiap hari boleh pula. Mesej setiap hari boleh pula. Takkan nak betul tak boleh? Weh, hampa jangan pandai-pandai duk sebarkan benda-benda Nabi ya. Ha, bagi umum. Lagi daripada, lagi post. Maknanya berdosakah kita kalau kita left group? Mereka ni fekah WhatsApp. Ya, kalau sekiranya kumpulan tu tak memberi faedah. Kalau kumpulan itu dah tegur banyak kali dah, supaya berhati-hati, jangan menyebarkan hadis palsu, jangan menyebarkan cerita yang tak betul. Kalau degil juga, ya yeah, left. Tinggalkan. Sebab tak ada faedah duduk situ. Dan kalau kita duduk situ, kita buat faedah. Maksudnya, kita tegur dia. Bagus. Tapi kalau dah degil sangat, kita pun dah tak mampu nak buat apa, left lah. Ha, tinggalkan. Ha, tu lihat, aku left group sebab korang ni, korang ajar dengan Nabi. Ha, dah nasib banyak kali dah. Betul? Ataupun bagi satu mesej, oi, kawan kita tadi tu, dia pergi buat apa tau, dekat belakang tanda kencing diri, depan orang, bla bla bla. Eh, mana mesti bila pula aku buat? Ha, tahu pula. Tahu pula benda tu bohong. Hampa duk bohong dengan Nabi suka-suka je. Oh, bantik pokok tu. Apakah maksud istilah Hasan di sisi Imam At-Tirmizi? Pandangan ulama hadis. Al-Imam At-Tirmizi antara orang yang memperkenalkan istilah Hasan. Jadi dalam At-Tirmizi kita ada Hasan sahih. Jadi Hasan yang dimaksudkan At-Tirmizi itu tadilah semua istilah ataupun semua yang tak mencapai syarat hak yang sahihnya Hasan. Tapi Hasan ni juga boleh jadi rawi tu daif. Boleh jadi rawi tu daif dan dihasankan. Ada banyak juga rawi-rawi yang dalam kalau kita tengok dalam mujarah tak ada daif. Tapi dalam Sunan At-Tirmizi Hasan. Jadi hak tu lah antara pembeza tu susah nak dibezakan. Jadi kadang-kadang dia kata Hasan la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Hasan, tapi kami tak tahu melainkan jalan ni saja. Boleh jadi dhaif tu. Boleh jadi dhaif. Tapi kalau secara umumnya dia kata Hasan sahih, jadi dari satu jalan periwayatannya sahih, dari satu jalan periwayatannya Hasan. Hasan boleh jadi dhaif tadi kita kata tadi. Dan Hasan bila kita bahagi dia arsan li ghairihi dan li zatihi, Hasan yang li ghairihi itu sebenarnya dhaif. Hasan yang li ghairihi itu dhaif, tapi dia jadi Hasan kerana ada jalan-jalan lain yang menyokong antara satu sama lain, maka hadis itu diangkat tarafnya menjadi hasan. Itu umum. Kalau ajak kan, dia doa. Rawi dia juga boleh. Kalau orang beramal dengan dia,
kalau hadis itu tak sahih, daif dan sebagainya, maka dia tak boleh menyandarkan kepada Nabi. Dia tak boleh menyandarkan kepada Nabi. Satu lagi benda yang nak kita sebutkan. Orang duk sibuk dalam Facebook dan pop-up sufi merepek ni, tak habis-habis dia akan ulang hadis daif boleh pakai. Hadis daif boleh pakai. Hadis bukan begitu sebutnya. Hadis daif boleh pakai dalam masalah fadailul a'mal ataupun tarhib wa tarhib dengan syarat-syaratnya. Satu, dua, tiga. Itu dia. Bukan ada hadis daif boleh bamal. Habis. Pun stop. Ni lah pop-up ni merepek. Sekiranya tak ada hadis yang jelas tentang semayang hajat berjemaah ni yang kita buat ni, apakah ulama-ulama yang ada sekarang ni tak tahu langsung pasal semayang hajat berjemaah? Ulama mana tu? Ulama mana tu? Kat stadium banyak sah. Jadi kadang-kadang kita kat Malaysia kan, kat Malaysia. Jadi kat Malaysia ni nak kata ulama nanti dululah. Ya, kadang-kadang kita kata talibul ilim lah, penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya, kita kata ulama, okey boleh, tapi kadang-kadang ulama tidak bermaksud dia betul segala-galanya. Kalau dia ulama sekalipun, dia tak semestinya, bukan syarat alim alla yukhti. Bukan syarat orang alim tu dia tak boleh melakukan kesilapan. Orang alim boleh melakukan kesilapan sebab dia manusia. Jadi kalaulah mungkinlah dia beristihad begitu, salah lah kita kata. Istihadnya salah. Nanti sebab kita masalah benda-benda ni, nanti orang anggap benda tu sunnah. Nanti orang anggap benda tu Islam punya ajaran. Jadi jangan buat. Gitulah. Yang mana lebih kuat berkenaan setiap hadis menggunakan jari, menggerakkan jari tasyahud saya dari kita kata bahasanya hadis satu isyarat, yang satu lagi menggerak-gerakkan. Kalau ulama yang melihat dia satu penentangan, maka dia kata daif lah. Kalau dia tak kata satu penentangan, ini dia tak bertentangan. Dia masih isyarat tapi dia gerak je. Maka dia tidak ada pertentangan. Maka dia menambah ziyadatu siqah. Dia menambah maklumat. Daripada hanya isyarat, maka dia gerak-gerakkan jari. Maka kalau sekiranya tidak jelas perbezaan ataupun tidak jelas penentangan, maka hadis tu boleh dipakai. Hadis tu boleh dipakai. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.